Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada semua. Bersediakah untuk sesi pada kali ini? Okay. Saya harap semua bersedia. Untuk hari ini, saya akan sentuh berkenaan dengan beberapa term-term lain yang perlu anda semua tahu dalam chapter 1 ini. Kita akan tengok chapter 1 bahagian part yang ketiga, iaitu part C. Ready? Kita terus kepada slide. Sebelum kita masuk kepada terma-terma yang baru, saya nak ingatkan apa yang telah kita belajar pada sesi sebelum ni. Okay, antara yang kita dah belajar unit step function, unit step sequence, unit impulse function, unit impulse sequence. Empat benda ni adalah sangat penting yang semua orang kena tahu. Macam saya bagi tahu hari tu, semua kena tahu dan ingat. Stay focus, kita akan masuk pada terma-terma seterusnya. Kita akan tengok juga berkenaan dengan exponential signal sequence. A real exponential signal has the general form S. Okay, untuk exponential signal, kita ada equation dia XT. XT sama dengan AE alpha T. Ataupun kalau dalam bentuk discrete, iaitu XN sama dengan AE alpha N. Okay, A and alpha are real parameter. A and alpha ni boleh jadi apa-apa saja pemalar nombor, nombor-nombor. A, amplitude at time t equals 0. Alpha can be either positive or negative. Dan ciri-ciri untuk graph exponent ni, signal exponent, if alpha greater than 0, growing exponential. If alpha less than 0, decaying exponential. Apa yang dimaksudkan dengan growing exponential dan decaying exponential? Okay, untuk growing exponential, graph dia adalah graph exponent tetapi dia growing. Graph dia menaik. Ini adalah ciri-ciri untuk alpha greater than 0. Bagi alpha less than 0, okay, graf dia adalah graf menurun. Kita tengok graf ini graf menurun. Graf eksponen yang menurun. Kita panggil dia sebagai decaying exponential signal. Ini adalah graf eksponen juga yang tadi, tapi dalam bentuk discrete. Sama juga growing exponential dan juga decaying exponential. Okay, macam mana pula dengan complex exponential signal or sequence? Grafnya, signal ini adalah macam exponential yang tadi. Cuma bezanya adalah ada J. Dia pakai J. Bila ada J, ini adalah complex signal. Okay. A is amplitude. Omega. Omega. Kedua-dua ni kita panggil dia sebagai omega. Omega. Angular frequency. Macam mana graf sinusoidal signal ataupun sequence. Beza dia adalah dari segi continuous dengan juga discrete. Untuk graf continuous time untuk sinusoidal signal, grafnya adalah graf sine secara continuous. Tetapi untuk discrete time, graf dia sine, berbentuk sine, tetapi dilukis dalam bentuk discrete, iaitu pada signal pada setiap nilai-nilai n yang ada. Dan macam mana kita nak mencari nilai t? T untuk continuous sama dengan 2 pi divide by omega. For discrete time, okay, how can we find n? So, n is equal to 2 pi m divided by omega. Graph sinusoidal signal, okay, secara keseluruhan, dia boleh kita terjemahkan dalam bentuk equation seperti ini. Continuous time, a xt sama dengan a cos omega t plus phi. Xn sama dengan a cos omega n plus phi. Iaitu perbezaan dia adalah pada nilai t dan juga pada nilai n. Next, kita akan tengok pula macam mana dengan signal operation. Dalam signal-signal yang telah kita pelajari, iaitu unit step, unit impulse dan signal-signal yang lain, kita boleh menjalankan beberapa operasi terhadap signal tersebut. Dan dalam menjalankan operasi tersebut, okay, graf signal ini akan berubah. Jadi kita mesti tahu apakah operasi-operasi tersebut dan macam mana keadaan yang membolehkan signal itu berubah. Okay, signal itu akan transform ke satu nilai, ke satu signal yang baru. Okay, contoh dia, kita tengok. Kita ada operation untuk time, iaitu scaling. Operation untuk scaling. Oh, operation scaling ni, dia akan compress or expand of a signal in time. Okay, dia compress dan juga dia expand the signal. Sebagai contoh, ini signal asal. Pada graf yang atas ini adalah signal yang asal. Okay, sekiranya nilai T tu didarabkan dengan 2. Iaitu dia darab dengan 2. Okay, dia akan compress signal tersebut. Okay, graf daripada keadaan biasa akan jadi lebih. Dia akan compress menjadi kecil. Nah, kalau tengok nilai
range untuk T dia semakin kecil. Okey, dan sekiranya kalau tadi darab 2, macam mana pula sekiranya T tu kita bahagi dengan 2? Sekiranya T tu kita bahagikan dengan 2, maka nilai range of T akan jadi lebih besar. Okey, dia akan jadi mengembang. Saya panggil istilah dia mengembang. Kalau ini dia menjadi mengecil, range untuk T mengecil, yang ini range untuk T dia akan mengembang ataupun lebih besar. Okey? Jadi harap-harap semua orang faham, ini kita panggil istilah dia scaling. Scaling bermaksud nilai T ni kita darabkan ataupun kita bagikan dengan sesuatu nilai yang lain. Okey, dan dia akan mempengaruhi nilai ataupun range pada paksi T. Okey, operation lain adalah shifting. Shifting macam yang kita yang telah saya terangkan tadi. Shifting adalah apabila melibatkan T tambah T ataupun T tolak T. Okey, sekiranya ini adalah signal yang asal. Ini adalah signal yang asal. Sekiranya T tambah T, bila kita tambahkan dengan suatu nilai yang lain pada T, maka dia akan shift ke kiri sebanyak T daripada nilai asalnya. Contohnya kalau dekat sini, nilai dia ada sesuatu nilai, okay, dia akan beranjak sebanyak T ke kiri sebab dia tambah T. Bila tambah T, jadi kena ingat. Kena ingat bila tambah T, dia bergerak ke kiri. Dan bila dia tolak T, dia akan shift ke kanan. Nah, yang itu je, kena ingat. Tambah, dia akan beranjak ke kiri. Bila tolak, dia beranjak ke kanan. Okay, jadi bila FT tolak T, graf ini akan beranjak ke kanan sebanyak nilai T. Okay, itu adalah operation untuk shifting. Okay, scaling ini macam tadi, iaitu kita compressed version dengan ataupun deleted or expanded version. Graf asal, okay, sekiranya kita darabkan, okay, dia akan jadi compress, dan bila kita divide, kita bahagikan, dia akan jadi mengembang, expands. Okay, kita juga ada operasi untuk inversion ataupun mirror image of FT about the vertical axis. Sebagai contoh, asalnya adalah FT. Tapi sekiranya kita nak mirror, kita nak inverse dia, kita gunakan F negative T. Maka bila F negative T, dia akan beranjak. Beranjak ataupun kita mirror. Ibaratnya kita mirror. Mirror itu berada pada paksi FT, pada paksi Y ni. Jadi, image-nya akan menjadi mirror kepada image yang asal. Ini adalah contoh-contoh signal FT dan juga F negative T yang menggunakan operasi inverse. Okay, kita juga ada istilah continuous time system. Continuous time system. Okay, continuous time system adalah a continuous time system is one which operates with a continuous time signal and produce a continuous output signal. Okay, di mana pada sistem ni, semua seperti yang saya terangkan pada sesi yang lepas. Sistem bermaksud adalah physical device yang ada output dan juga ada input. Device tersebut dia menghasilkan output daripada input. Okay. Ini adalah sistem. Jadi kalau continuous time system bermaksud nilai input yang diberi pada sesuatu device adalah dalam bentuk continuous time signal, iaitu XT. Dan output yang dihasilkan juga adalah dalam bentuk continuous time signal, YT. Okay. Dan biasa memang kita akan biasa pakai input kita akan declare sebagai XT dan output kita akan declare sebagai YT. Jadi, bila input adalah continuous time signal dan output juga adalah continuous time signal, dan jadi kita boleh istilahkan sistem ini adalah continuous time system. Okay, dan kita transform ke dalam bentuk ini. YT sama dengan T XT. Macam mana pula dengan discrete time system? Okay, discrete time system is one which operates with a discrete time signal and produce a discrete output signal. Kita ada satu sistem, satu physical device yang ada output dan juga input. Di mana inputnya adalah discrete time signal dan outputnya juga adalah discrete time signal. Jadi, kita boleh istilahkan sistem ini kita panggil dengan istilah discrete time system. Kerana signal, input dan juga output adalah dalam bentuk discrete. Jadi, kita boleh terjemahkan YN sama dengan TXN. Kita juga ada istilah system with memory and without memory. Memoryless. Okay.
sistem with memory dan memoryless. Memoryless tanpa ingatan dan with memory sistem dengan ingatan. Okay, a system is referred to as memoryless, static. Nama lain bagi memoryless adalah static. Okay, sistem tu kita panggil memoryless atau static if the output at any instant depend on input. Sekiranya output tu dia bergantung kepada nilai input at that instant but not on the past value of the input. Okay, nilai output dia bergantung kepada nilai input yang semasa tetapi dia tak bergantung kepada nilai input yang sebelum-sebelum tu. Nilai-nilai yang lepas-lepas dia tak bergantung. Maknanya kita dia hanya menggunakan nilai input yang semasa saja untuk mengeluarkan output. Sebagai contoh, kita akan tengok macam mana persamaan ataupun equation yang menunjukkan sistem tu adalah memory dan juga without memory. Kita tengok pada equation ni, memoryless, system with memoryless. Okay. System without memory, yt sama dengan x square t, yn sama dengan 2xn. Okay. Jadi kita nampak equation ni adalah memoryless. Nanti kita akan buktikan dari segi pengiraan dia macam mana. System with memory, yt sama dengan xt minus 3 tambah 2xt minus 2. Dekat sini kita tengok ada t, dia akan tolak dengan sesuatu nombor yang lain. Dia tolak. Okay. Ini bermaksud nilai tersebut adalah nilai yang lepas. Bermaksud nilai output yt ni, dia bergantung kepada nilai-nilai yang lepas. Jadi itu kita panggil dia dengan system with memory. Sama juga dengan equation untuk discrete, yn sama dengan 2xn tolak 1 tambah 3xn tolak 2. Okay. Jadi dekat sini kita ada tolak, tolak something, tolak 1, tolak 2. Ini menunjukkan bahawa nilai input itu adalah nilai yang lepas dan nilai output yn ni, untuk mendapatkan nilai yn ni, dia bergantung kepada nilai n yang lepas. With memory system, present output depend on past or future input. Jadi, with memory, dia bergantung pada past ataupun future. All differential equation. Okay. Memoryless system, present output depend only on present input. Jadi, untuk memoryless, nilai output yn ataupun yt, dia hanya bergantung pada nilai input semasa. Nilai input pada masa tu juga. Okay, macam mana kita nak tahu sesuatu equation tu adalah memory ataupun without memory? Jadi kita tengok ni adalah step by step macam mana cara kita nak membuktikan bahawa sistem tu with memory or without memory. Okay, dan soalan ini pernah ditanya di dalam peperiksaan akhir dalam final exam. Jadi nak tak nak kena tahu berkenaan dengan macam mana kita nak buktikan bahawa sistem itu adalah with memory or without memory. The procedure for testing whether the system is with memory or without memory system are summarized in the following step. Okay, let t be any value, choose one value. Jadi kita ambil saja t, kita gantikan nilai t sebagai apa-apa saja nombor, contohnya 2 ke 3, 4, 5 dan apa-apa saja nombor, kita ambil satu nilai. Okay, substitute all t in the input value with the value chosen for the present output. Jadi t tu kita masukkan ke dalam nilai t equation. Determine each of the input value whether equal, more or less than the present output value chosen before. Jadi daripada pengiraan, kita boleh tengok sama ada nilai tu equal, more or less daripada nilai output yang semasa. Justify whether the system is with memory or without memory based on the characteristic stated above. Dan bila kita dah tahu dia adalah equal, less or present, jadi kita dapat buktikanlah bahawa sistem tu with memory or without memory. Okey, contoh gambaran kita dekat sini, sekiranya kita pilih nilai present input value adalah 5. Jadi setelah pengiraan kita akan tengok jika nilai input value future dia lebih daripada 5 dan past input value kurang daripada 5, maka kita dapat buktikan sama ada sistem tu with memory or without memory. Lagi nak nampak, kita akan tengok calculation dia macam mana. Okay, justify, ni contoh soalan. Justify whether the following system are with memory or memoryless. Sebagai contoh, yt sama dengan 7xt tambah 6. Okay. Okay, jadi kita tengok. Contohnya kita ganti. Step yang pertama, gantikan nilai t dengan apa-apa nombor. Okay, contohnya dia ambil let t equal to t. Dia jadikan t itu adalah 2. Jadi
substitute into equation dan dia masukkan T tu ke dalam equation. Kita digantikan ke T, T di dalam equation. Sekarang nilai T sama dengan 2 adalah present value. Okey. Dan nilai Y 2 ni adalah output value. Jadi bermaksud okey, nilai input dan juga nilai output kat sini, okey, nilai T input sini dengan nilai T output sini adalah sama. Okey. Jadi bila sama, maksudnya dia tidak bergantung kepada nilai future dan juga past. Dia adalah sistem without memory ataupun memoryless. Okey. Okey, satu lagi kita tengok contoh. Jadi 7YT 7XT tambah 1. Dia ada tambah 1. Okey, perbezaan dengan equation tadi, kat sini dia ada T tambah 1. Okey, jadi kita yang step pertama, kita gantikan T dengan apa-apa nilai. Contohnya kita gantikan T sama dengan 2. Kita masukkan dalam equation ke dalam nilai T dalam equation. Okey, jadi T tambah 1 tadi dia akan jadi 2 tambah 1. Okey, bila 2 tambah 1, okey, dia akan jadi 3. Okey, jadi bermaksud dekat sini, bermaksud dekat sini nilai T pada output adalah 2, tetapi nilai T pada input adalah 3. Jadi bermaksud 3 ni adalah nilai future. Okay, the input value is more than present output value, future input. Maknanya nilai ni dah lebih daripada, okay, nilai 3 ni dah lebih daripada nilai 2 yang kita masuk. Sebenarnya kita masuk nilai yang semasa adalah 2. Tapi bila dia tambah dengan 1, dia akan jadi 3. Dia lebih daripada 2. Ini bermaksud nilai future. Jadi nilai output kat sini, dia bergantung kepada nilai future. Jadi bila ada nilai future, okay, jadi kita boleh define dia adalah sistem with memory. Okay. Saya harap semua faham. Contoh ni sangat mudah untuk difahami. Okay, dan soalan macam ini dia pernah ditanya di dalam peperiksaan akhir. Jadi saya harap bila anda faham berkenaan dengan contoh ni, jadi anda tak ada masalah untuk menjawab soalan, menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem with memory or without memory. Okay, next kita pergi pada term yang lain. Kita ada nilai, kita ada term causal and non-causal system. Okay, a system is said to be causal if its output YN depend only on present or past value of the input but not on the future value of the input. Okay, contoh YN equal XN minus XN minus 1. Okay, dia disebut causal ni. Causal ni apabila nilai output YN, okay, dia bergantung kepada present, pada nilai semasa dan ataupun selepas nilai semasa dan atau selepas nilai input. Tetapi dia tak bergantung pada future. Maknanya nilai-nilai output dia tak bergantung pada future. Okay, tak bergantung pada future input. Kita panggil dia sebagai causal system. Okay, a system is said to be non-causal if its output YN depend on the future value of the input. Okay, jadi non-causal, dia hanya bergantung pada nilai input future. Nilai output YN, dia bergantung kepada nilai input future. Jadi itu adalah non-causal. Contoh dia, YN sama dengan XN tambah 1. Tolak XN. Jadi kita tengok dekat sini, tambah 1. Okay. Ya, jadi, jika kita ganti nilai semasa, dia akan jadi lebih. Jadi lebih dia bermaksud nilai dia adalah future. Jadi itu kita declare sebagai non-causal. Kita akan tengok contoh juga macam tadi. Comparison with causal and non-causal system. Jadi causal, dia depend on past or present. Manakala non-causal, dia depend pada future input sahaja. Okay. Macam mana kita nak tahu input input value dengan output value? Okay. Jadi pada nilai T yang kita gantikan pada nilai-nilai semasa, contohnya 5. Sekiranya kita dah masuk dalam equation, dia jadi lebih besar daripada 5, kita anggap dia adalah input fit. Kita anggap dia sebagai future input value. Manakala sekiranya kita masuk dalam equation, nilainya kurang daripada 5, kita declare dia sebagai past input value. Okay. Kita tengok juga contoh. Step by step macam tadi. The process for testing whether the system is causal or non-causal summarized in the following step. Same as with memory or without memory. Step dia sama macam kita nak buktikan sistem tu with memory or without memory. Sama. Tak ada beza. Okay. Cuma ciri-ciri dia sama ada future, past or present. Itu saja yang membezakannya. Okay, step yang pertama, let T be any value. Kita pilih saja apa-apa nilai untuk T.
Lepas tu nilai yang kita pilih tadi, kita substitute all T input T in input value with the value chosen for the present output. Jadi kita masukkan nilai yang kita pilih tadi ke dalam T dalam equation. Kemudian determine each of the input value whether equal more or less than the present value output value chosen before. Jadi bila dah masuk dah nilai, kita dapat tentukan sama ada nilai dia future, past ataupun present. Jadi dekat situlah kita boleh tahu sama ada sistem tu causal or non-causal. Okey, ni contoh soalan. Justify whether the following system are causal or non-causal. Okey, dia bagi YT sama dengan 7XT plus 6. Okey. Jadi macam mana cara dia? Yang pertama, kita pilih nilai T. Kita pilih apa-apa nombor saja menggantinya nilai T. Contoh kita gantikan nilai let T equal to. Substitute into equation. Jadi kita masukkan dalam equation Y2 sama dengan 7X2 plus 6. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, nilai T dekat sini 2 dan nilai output T dekat sini juga adalah 2. Jadi dia sama. Jadi dia sama, dia maksudnya dia adalah present value. Jadi present value adakah dia causal dan causal? Ha, macam yang telah diterangkan tadi, causal ni sistem nilai output dia bergantung kepada nilai input semasa ataupun selepas, past. Jadi dekat sini dia sama, jadi dia sama bermaksud sistem ini adalah causal. Okey. Seterusnya, contoh lain, YT sama dengan 8XT tambah 7XT tambah 5. Perbezaan dekat sini T tambah 5. Kita sendiri pun kita boleh tengok saja equation ni pun kita dah tahu sama ada dia causal ataupun non-causal. Tapi cara nak membuktikan, kita kena masukkan dengan nilai. Okey, contohnya kita gantikan nilai T sama dengan 2. Okey, step yang pertama, gantikan nilai T dengan apa-apa saja nombor. Kita gantikan, contohnya kita gantikan dengan 2. Jadi Y2 sum equal 8X2 plus 7X7. Okey. Kenapa? Sebab okay, nilai T ni kita gantikan dengan nilai 2. Okey, dekat sini pun sama, kita gantikan 2 tapi dia tambah 5, dia akan jadi 7. Okey. Dan kita tengok yang pertama, the input value is same as present output value. Dia sama. Untuk yang 8X2 ni, 8X2 ni, dia sama. Okey. Dia sama dengan nilai output value 2. Okey. Since present output depend on future input value, therefore the system is non-causal. Tetapi nilai input dekat sini, okey, dia lebih daripada nilai input semasa. Ini adalah future input value. Okey, nilai itu lebih besar daripada nilai semasa 2. Okey, jadi bila ada nilai input yang lebih, itu kita automatic kita declare dia adalah non-causal system. Okey, saya harap semua boleh faham. Okay, causal and non-causal. Adakah sistem ini causal or non-causal? Okay, ni adalah contoh untuk discrete pula. Sebenarnya kalau kita tengok tanpa pengiraan pun, tanpa kita masukkan nilai, kita dah boleh tentukan. Kita dah tahu sistem tu causal or non-causal. Contohnya kita tengok. Okay, yn. Okay, xn tambah 1. Okay, dekat sini xn. Dekat sini xn tolak 1. Jadi, bila kita tengok, sistem ni adalah ada nilai future. Bila n tambah 1, contohnya kita gantikan 2, nilai semasa 2, kita tambahkan 1, dia akan jadi 3. Bila 3, dia lebih daripada 2, automatic. Ini adalah nilai future. Bila ada nilai future, bermaksud nilai output kat sini, dia bergantung kepada nilai future. Jadi, secara automatic terus kita akan declare, bila sesuatu sistem bergantung kepada nilai input future, dia adalah non-causal. Okay, mudah kan? Tak susah pun, mudah saja. Okay, next. Kita tengok seterusnya. Macam mana pula sistem linear and non-linear system? Y1 and Y2n are response of the system when X1 and X2n are respective input. The system is linear. Sistem tu linear apabila nilai Y1n, Y2n ni dia bergantung kepada nilai X1n dan nilai X2n. Okay, sebagai inputnya. Okay, dan daripada sistem linear ni kita boleh menjalankan beberapa operasi. Contohnya additivity, homogeneity. Okay, additivity bermaksud bila kita tambah nilai x1n, x2n, okay, dia boleh pecahkan dalam keadaan macam ni. Tx1n tambah tx2n. Okay, dia akan dapat nilai y1n tambah y2n. Okay, ataupun homogeneity, scaling. Scaling. Okay, harapnya semua masih ingat scaling, macam mana ciri-ciri scaling. Iaitu kita darabkan dengan apa-apa saja variable. Okay, parameter A. Axn. Okay, dia untuk sistem linear,
dia boleh jadi ATXN. Dia akan jadi output dia AYN. Okey, untuk continuous time system, okey, the system transform the input signal XT into YT. Okey, di mana dia boleh transform nilai input XT kepada YT. Okey, X1T, XT minus T0. Okey, dia boleh transform menjadi YT, Y1T equal YT minus T0. Ataupun dalam bentuk discrete, sama juga dia boleh transform nilai input signal XN kepada YN. X1N equal XN minus N0. Okey, dia akan menjadi transform to YN equal YN minus N0. The system is called time invariant system. Jadi kita panggil sistem ini adalah time invariant system, di mana dia boleh transform daripada XT minus T0 is transform into YT T0. Okey, sekiranya sistem tu sebaliknya dia tak boleh transform daripada XT minus T0 kepada YT minus T0, kita panggil dia sebagai time invariant system if not satisfied. Okey, next, linear time invariant system. If the system is linear and also time invariant, then it is called a linear time invariant system. Okey, jika ciri-ciri sistem tersebut dia ada linear dan juga time invariant, kita panggil dia sebagai linear time invariant system, LTI. Okey, kita dah hampir ke penghujungnya. Okey, kita akan tengok pula macam mana pula dengan stable system. Stable system, semua orang tahu stable bermaksud stabil. A system is stable if bounded input produce bounded output. Okey, stable adalah kita declare apabila nilai input, bounded input dia menghasilkan bounded output, ataupun kita kenal pasti sebagai BIBO, bounded input, bounded output. Okey, macam mana? Kita tengok macam mana huraian dia. The input Xn is bounded if there exists a fixed positive value Bx. Okey, contoh dekat sini kita ada nilai modulus. Okey, bermaksud Xn ni sentiasa positif. Jadi Bx dengan By ni adalah positif lah. Okey, stable if its impulse response Hn vanish after sufficient long time. Dan manakala unstable if its impulse response Hn grow without bound, approach infinity after sufficient long time. Okey, bermaksud dekat sini nilai bagi unstable system, nilai Hn dia berkembang sehingga kepada nilai infinity. Kita tengok gambar ni berkaitan macam mana kita tahu sistem tu adalah stable ataupun tidak stable. A schematic illustration of a bounded function red and unbounded one blue. Okey, jadi yang merah ni adalah bounded, yang biru adalah unbounded. Okey, the graph of bounded function stay within a horizontal band. Jadi graph yang bounded yang merah ni dia stay pada band. Okey, pada band ini dia stay saja nilai dia. Dia akan bounded saja dalam kawasan-kawasan yang telah ditetapkan ini. While the graph of an unbounded function does not. Tapi yang biru ni dia tak stay. Dia terus grow. Dia akan terus grow, berkembang sehingga kepada nilai infinity. Okey, dia akan berkembang. Jadi kita panggil dia unbounded. Okey, jadi itulah cara kita menentukan sama ada sistem tu stable or unstable. Next, feedback system. Apa itu feedback system? In a feedback system, the output signal is fed back and added to the input to the system. Jadi kita tengok gambar ini, ini adalah gambar sistem. Kita ada nilai input, kita ada nilai output. Sistem itu adalah feedback. Sekiranya nilai output yang dihasilkan, dia akan fed back, dia akan patah balik, suap balik kepada nilai input di sini. Okey, jadi bermaksud nilai YT yang dihasilkan dalam sistem ni, dia akan masuk bersama dengan nilai input XT ke dalam sistem tu balik. Jadi itu kita panggil dia sebagai feedback system. Okey, itulah yang terakhir yang kita telah belajar dalam berkenaan dengan feedback system. Okey, jadi banyak istilah-istilah yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, untuk sesi kali ini itu saja yang dapat saya kongsikan, dan sambungannya kita akan pergi kepada sesi yang seterusnya. Okey, jadi saya harap semua dapat memahami. Okay, dan take note apa-apa poin-poin yang penting dan dapat ulang kaji, buat revision secara berterusan terhadap apa yang telah kita pelajari, sebab untuk chapter 1 ni dia masih mudah. Okey, dah masih mudah, senang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk faham benda-benda yang mudah ni sebelum kita masuk kepada topik yang lebih mendalam, yang lebih sukar. Okey, jadi sekiranya ada apa-apa persoalan, okey, boleh terus
tanya saya, jumpa saya, PM saya, okey, sekiranya nak nak tengok balik ataupun nak study balik, buat revision balik, boleh buka balik ke ke YouTube saya, okey, dan boleh ulang balik kuliah kita untuk kali ini. Okey, jadi untuk kali ini itu saja. Saya doakan semua dalam keadaan baik. Okey, dan selamat. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.